Jarang sekali kita lihat majlis perkahwinan di negara ini yang diadakan di tepi pantai. Biasanya kalau majlis perkahwinan berkonsepkan outdoor pun ramai yang jarang memilih kawasan berair. Bagaimanapun lain pula dengan pasangan pengantin ini apabila memilih konsep yang jarang dilakukan oleh orang lain. Namun tak sangka diuji dengan air pasang pula. Video yang tular di laman TikTok itu memaparkan pasangan pengantin tetap santai mengambil gambar di atas pelamin mereka di tepi pantai. Namun para tetamu pula kelihatan resah gelisah apabila tempat duduk mereka mula dinaiki air sehingga kerusi yang diduduki sudah mula tidak stabil. Meskipun diuji sedemikian rupa, siapa sangka hasil gambar di majlis tersebut dilihat sangat indah. Malah jurugambar Faizal Ibrahim berjaya membuat mempelai kelihatan menawan di hari bahagia. Menjenguk ke ruangan komen, pelbagai reaksi ditinggalkan warganet di ruangan komen tersebut. Malah mereka turut meluahkan rasa bimbang melihat keadaan tetamu yang hadir di majlis perkenaan. Ni apa angin ni kau batal orang ke?